Banyak perubahan yang kita lakukan kadang nggak didukung sama orang-orang yang terdekat di kita. Maka ada istilah dalam hari ini, istilahnya nyinyir. Orang yang udah mulai berubah, dinyinyirin sama orang. Cie dihijab, cie sholat, cie kajian, cie so alim, cie so suci. Sebutan-sebutan yang bikin kita jadinya ngedrop. Kayaknya tuh, aduh, aku tuh hina, saya hina, saya gak pantas kayaknya kan buat sholat. Saya gak pantas kayaknya kan ke masjid. Saya gak pantas kayaknya kan kemudian untuk berhijab syar'i panjang. Atau saya gak pantas kan untuk kemudian saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian baca Quran. Kayaknya malu kan. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul ya ibadiyallazina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yang senantiasa bermaksiat, yang senantiasa berzina, la taqnatu min rahmatillah.